Assalamualaikum Tuan, saya Muhammad Izami daripada Sekolah Rendah Islam Kota Baru, siap untuk ujian kawat kaki kenaikan pangkat Letnan Muda Tuan. Senang diri. Baris dia. Senang diri. Rehatkan diri. Baris, baris dia. Gerak kanan, kanan pusing. Gerak ke kiri, belakang pusing. Menghadap ke belakang, kiri pusing. Ke hadapan, belakang pusing. Hormat ke hadapan, hormat. Dua hormat, dua potong. Dua hormat, dua potong. Dua pusing. Selaku terima CJ, hormat ke hadapan, hormat. Assalamualaikum Tuan. Saya selesai menjalani ujian. Mohon melakukan tugas-tugasan lain Tuan. Terima kasih Tuan. Wah, baris. Assalamualaikum Tuan. Saya Muhammad Izami dari Sekolah Rendah Islam Aman Kota Baru, siap untuk ujian PES kenaikan pangkat pegawai latihan Letnan Muda KRSM Tuan. PES Syak. Tunduk betapa. Sedia. Satu. Syak. Dua. Syak. Tiga. Syak. Empat. Syak. Up. Sedia. Lima. Syak. Enam. Syak. Tujuh. Syak. Lapan. Syak. Up. Tunduk sisi. Satu, dua, tiga, empat, up, lima, enam, tujuh, lapan, up, tendang hadapan, sedia. Satu, dua, tiga, empat, up, sedia. Lima, enam, tujuh, lapan, up, dan layan, sedia. Satu, dua, tiga, empat, up, sedia. Lima, enam, tujuh, lapan, up, elak guna satu, sedia. Satu, shuk. Base, shuk. Elak guna tujuh, sedia. Serang, shuk. Gerak satu, base, shot, sedia. Satu, shot. Dua, shot. Tiga, shot. Shot. Empat, shot. Lima, shot. Shot. Enam, shot. Shot. Tujuh, shot. Lapan, shot. Sembilan, sepuluh. Tuan, saya selesai menjalani ujian, mohon menjalankan tugas lain. Terima kasih Tuan. Dan jika untuk ikan sama saja. Jika ini, kanan, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tiga, Tuan. Kita akan mengikuti tujuan untuk ikan hari yang tidak sama saja. Berapun hari yang pas. Kita sungguh boleh untuk memandikan tadi, lalu kita menjomnya. Kita sudah terlalu. Tuan, sambil lah. Kemana untuk mengikat tali pada jam? Tali apa? Ini, kan? Kemudian dengan ini, apa? Terus, kemudian ini, kemudian apa tu ya? Karena dikasih ini akan berjam lama, supaya tidak terus. Mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tajuk keberkesanaan pelaksanaan tarbiyah kepimpinan dan disiplin dalam kalangan murid-murid melalui KRS Musleh. Bagi saya, apa yang kita dapat terapkan kepada murid-murid kadet remaja Musleh ini lain dari yang lain, istimewanya KRS Musleh ini kita dapat lihat dari segi perlaksanaan tarbiyah kepada murid-murid sehingga dapat melahirkan insan Rabbani, iaitu Rabbaniyun. Jati dirinya, jati diri seorang Muslim yang bertakwa kerana dapat mendalami ilmu Al-Quran dan halaqah dan usrah yang dibina. Jiwa mereka juga basah dengan nur iman, simbahan wahyu dan tangisan pada waktu malam melalui program Mukhayyam dan Qiyamul Lail dan juga penerapan 10 muasafat tarbiyah. Selain itu, dapat memperkuatkan ukhuwah dan kesatuan dengan wujudnya kasih sayang, keterbukaan, menghargai orang lain dalam program KRS. Di samping itu, dari segi kepimpinan dapat dilihat daripada ayat Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasul, serta taat kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Sekian, terima kasih.